Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan salah satu ya mungkin saya bilangnya ya senior dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ya alhamdulillah saya kedatangan beliau yang beliau ini juga pernah jadi pembina atau ya salah satu majelisnya Ustadz Wafi. Jadi dulu di Sidogiri itu ada semacam musyawarah atau bahasa masail. Beliau salah satu pembinanya begitu. Nanti kita akan bincang-bincang masalah pernasapan hiruk pikuk pernasapan. Kan kalau kita lihat Ustadz Wafi atau Gus Wafi itu dia lebih uh, apa namanya cenderung bahwasanya yang ba'alawi ini yang turun duriyah Rasul kemudian yang uh, wali Songo seperti Said Qori dianggap ya mungkin ya bukan duriyah begitu sehingga kalau kita lihat perkataan beliau satu Afi itu terhadap Said Qori itu kurang begitu Adab seperti halnya ketika uh, memanggil atau ber dengan yang ba'alawi. Kita langsung saja kepada beliau Sekarang kita tanyakan bagaimana sebenarnya sekutnya beliau terhadap polemik nasab ini. Eh uh, Ustadz gini langsung Ustadz ya. gimana menurut jenengan tentang masalah masalah polemik nasab ini uh, apakah sebenarnya dari Ba'alawi ini yang soheh Duri Rasul kemudian yang Oli Songo ini bukan Duri Rasul atau jenengan berpendapat keduanya sebenarnya sama-sama Duri ya monggo Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa Iya. Menanggapi pertanyaan tadi, ya, kita ambil sikap moderat saja. Karena sudah jelas dari uh, apa yang telah terjadi seperti debat di Banten atau menurut data-data yang sudah ada, itu jelas bahwasanya dari kubu keduanya, dari kubu Ali Songo ataupun dari Bang Adawi itu jelas merupakan duriah rasulullah saw. jadi kita tidak uh, tidak boleh terlalu fanatik terhadap salah satunya karena uh, kalau kita fanatik ini dapat uh, menyebabkan kita mencemooh pada salah satunya karena <tuh> sudah jelas ya uh, keduanya sudah sudah sama-sama mempunyai dalil dan Uh, banyak yang menyaksikan menyaksikan dari dulu kemudian tiba-tiba sekarang ada yang uh, menyaksikan bukan menyaksikan sekarang yang ada yang menyaksikan menyaksikan tentang uh, tentang validitas nasab kedua kubu itu jadi kalau dari saya pribadi itu yang moderat moderat tidak condong uh, tidak condong kepada Wali Songo atau kepada Abu karena saya pribadi juga tak optim kepada kubu keduanya seperti itu jadi jelas ya sikapnya beliau ini yang merupakan salah satu senior di Pondok sandal Sidogiri atau mutakhir kita bilangnya ya atau alumni beliau ini berarti menyarankan atau memberikan satu wejangan sama kita kita jangan terlalu fanatik terhadap keduanya jadi mungkin yang berpihak terhadap Ba'alawi Jangan terlalu fanatik sehingga mencemooh yang dari Wali Songo atau Duriah Wali Songo ataupun sebaliknya yang Duriah Wali Songo ketika terlalu fanatik nanti malah mencela yang Ba'alawi begitu. Nah, karena itu jadilah yang apa ya moderat begitu. Kemudian begini Ustadz Kita akan eh uh, terhadap uh, perkembangan era sekarang ini kita banyak lihat para yang habaib ya. Ada salah satu oknum misalnya siapa begitu. Itu kan ketika berceramah itu menggiring bahwasannya. Seakan-akan bahwasannya yang Selenon Ba'alawi ini. Yang duriah wali Songo itu tidak lebih mulia daripada dari Ba'alawi. Jadi kalau bahasanya yang diungkapkan yang beredar di internet itu. Jadi satu Ba'alawi ini lebih mulia meskipun mampu dengan bisa 70 kiai begitu. Itu gimana menurut dengan Ustaz? menyikapi seperti itu. Ya, misalkan ya ada habaib atau dari keturunan wali songo pun ada yang berstatement uh, tidak sesuai dengan uh, prinsip syariah atau di luar real atas batas, -batas uh, apa yang telah diajarkan oleh para salafun Ya kita ya tidak boleh membenci terhadap orangnya cuma kita benci terhadap tidak tidak suka aja terhadap perilakunya karena akan berkonsekuensi begini wa kama tubdil sesuatu itu kalau sudah atau seseorang kalau sudah ridho kepada seorang sudah senang kepada seorang itu akan menutupi beribu-ribu kesalahan sebagaimana jika orang tidak uh, tidak suka kepada seseorang atau kepada sesuatu, maka akan menutupi beribu-ribu kebaikan yang telah dilakukan. Artinya ya, kalau misalkan ada oknum yang seperti itu, ya kita benci saja terhadap kelakuannya yang nggak usah berstatement atau mengklaim sesuatu yang uh, di luar batas, misalkan seperti itu. Ya. Yeah. Jadi menurut beliau ini ketika kita menemukan baik di sosmed atau di realita atau di offline ya ada salah satu dari Ba'alawi atau yang Wali Songo yang memang dia sebenarnya secara perkataannya atau perilakunya keluar dari koridor syariah atau Islam maka kita tidak membenci kepada saksi hanya atau kepada orangnya tapi kepada perilakunya. Jadi kepada orangnya kita jangan membenci tapi kepada perilakunya. Maka berarti sesuai dengan Said Abdullah yang mengatakan bahwasanya kalau ada ba'alawi atau hamba yang tidak sesuai dengan syariat, maka jangan tinggalkan untuk menasihati mereka. Dalam artian nasihati, tentu nasihat itu dengan cara-cara marotipnya, dengan mau yang hasanah dulu begitu. Kemudian uh, perhatiannya gini lagi Ustaz. Ini kita menyikapi, menyikapi uh, di era seperti sekarang di sosmed itu misalnya ada sebagian dari kelompok yang Ba'alawi atau yang dari Wali Songo ketika menjelaskan sesuatu hukum atau berkaitan dengan apapun yang tidak sesuai dengan syariat ini apakah boleh kita selaku sebagai santri untuk menasihati juga di dalam artian menasihati melalui sosmed juga karena untuk bertemu secara langsung saya kira itu sangat sulit Ustadz. gimana menurut pandangan jaring apa pakai sosmed atau didatangi secara langsung dengan berapa kendala gitu Ustaz. Ya, kalau untuk seperti itu, maka ya, kita enggak, enggak ada salahnya bagi kita untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu, karena misalkan ketemu dengan orangnya, tidak memungkinkan seperti itu. Ini tidak ada apa-apa, kita mengikuti tren. Kalau sekarang, misalkan uh, dengan uh, apa ya, dengan membuat konten, misalkan di YouTube atau misalkan via Google Meet atau yang lainnya ya kita nggak apa-apa dan itu bukan termasuk hal yang dilarang oleh agama seperti itu jadi ya wajar-wajar saja berarti menurut beliau ini searah dengan beberapa migran teman-teman ketika ada seseorang yang memang kesalahannya itu sudah di sosmed atau diupload di sosmed maka negornya itu pakai di sosmed itu gak apa-apa lumrah dan tidak melanggar syariat karena memang kalau didatangi secara face to -face itu memang sangat sulit karena memang mungkin karena memang orang-orang terkenal itu untuk mengatur jadwalnya itu atau waktunya itu itu sangat sulit sekali begitu oleh karena itu memang sangat setuju sekali dengan pemikiran beliau ini ketika mengatakan boleh untuk menegur di sosmed tentu menegurnya itu dengan bahasa yang bagus yang sopan atau dengan mau itu hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wa tu ila sabil rabbika ya bil hikmati wal mudatil hasanah begitu ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh